Oh, ibu usaha ini udah lama, udah ada kok 10 tahun. Iya. Kalau yang galon juga? Hah? Yang galon? Yang galon sekitar 3 tahun lah. 3 tahun. Gagasannya itu dari mana tuh? Yo angen-angen bapak lah, pernah angen-angen bapaknya biar sehat minum. Daerah sini? Yo daerah sini sampai ke inilah sampai simpang, sampai bendara. Puskesmas pun dari sini ambil minum. Puskesmas bendara sini ambil minum. Lagipun dari sumur, airnya dari sumur ini. Karena udah ditinjau sumurnya kan, udah dikasih apanya. Dan kesehatannya udah ditengok sendiri. Keuntungannya gitu. Nah, nggak ngerti lantah berapa ya namanya, Pak. Biaya hidup ada, nanti dibelanjakan lagi, ada belanjakan. Pokoknya bisa untuk biaya hidup lah, untuk anak sekolah. Iya, Bapak tukang busuk. Udah lanjut lagi, Bu? Ini selama Corona ini terahat, nggak ngusuk. Takut kan, karena yang dikusuk orangnya. Apa tak jadi nggak ngusuk, udah setahun lebih lah nggak ngusuk bapak. Ibu tokonya jual apa aja? Saya lihat ada snack. Ya sembako lah, jajan jajanan, minyak, sayuran, ikan asin. Ini ikan asin kayak gini, ikan lele ini nggak. Lama hidupi anak anakku banyak. 11. Udah. Tapi kakak itu satu. Iya udah pada nikah, tinggal dua lagi. Ya, dari inilah usahanya jualan sama ngusuk sama. Ibu asli sini. Asli sudah pada jualan semua. Usahanya udah jualan. Itu yang jualan sayur di situ itu pun anak kita juga. Pada jualan semua kayak mamanya.